Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini mempunyai pengaruh pada manusia. Di antaranya, Islam dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan, sedangkan Islam menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upayanya. Jika sains membawa revolusi lahiriah, maka Islam membawa revolusi batiniah. Jika sains memperindah akal dan pikiran, maka Islam memperindah jiwa dan perasaan. Dan jika sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lain, maka Islam melindungi manusia dari keresahan. Dalam peradaban Barat, yang dimaksud dengan ilmu adalah sains. Sementara dalam konsep Islam, sains hanya merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam Islam, proses keilmuan senantiasa melibatkan Allah sebagai sumber ilmu. Sedangkan dalam peradaban Barat, proses keilmuan diyakini sebagai murni upaya manusia. Konsep ilmu dalam Islam berimplikasi pada orientasi tujuan pendidikan Islam yang juga berbeda dengan orientasi tujuan pendidikan modern Barat, yakni mewujudkan manusia-manusia yang beradab. Islam juga sebagai agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Dari kajian di atas dapat kita ketahui bahwa ternyata banyak ilmuwan muslim yang terkenal atas jasa-jasanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka tentunya tidak semata-mata hanya melogikakan sesuatu, namun menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Konsep ilmu dalam Islam juga berorientasi pada kurikulum dan proses pembelajaran di kelas. Kurikulum pendidikan harus dikembangkan secara integral, tidak dikotomis. Islamisasi sains merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Program Islamisasi Sains ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Islamisasi adalah salah satu istilah yang paling populer dipakai dalam konteks integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Islamisasi berarti pengislaman dalam konteks lebih luas yang menunjukkan pada proses pengislaman, di mana objeknya adalah orang atau manusia. Contohnya, seperti membangun pesantren, membangun masjid, atau mengadakan majelis. Sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sains Islam meliputi ilmu yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empiris. Pengikatnya, sebagaimana diungkapkan Osman Bakar dalam buku Islam dan Sains, adalah Tauhid. Hubungan agama Islam dan sains tidak lepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam. Umat Islam mulai mempelajari atau melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama sampai abad ke-5 Hijriah hingga menjadikan diri mereka sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Umat Islam telah menjadi pelopor dalam riset tentang alam sekaligus sebagai masyarakat pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan yang melakukan eksperimental sains atau ilmu tabi'i berdasarkan percobaan yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan praktis atau teknologi. Mengulas kata-kata dari Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nah, di sini sudah jelas, agama punya peran yang sangat penting. Islam juga sebagai agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Dari kajian di atas dapat kita ketahui bahwa ternyata banyak ilmuwan muslim yang terkenal atas jasa-jasanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka tentunya tidak semata-mata hanya melogikakan sesuatu, namun menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Apa-apa yang mereka dapat gali dan diambil ilmunya, mereka lakukan. Namun jika tidak, mereka tidak memaksakan diri mereka untuk hal tersebut.